Klarifikasi Mbak Rara Pawang Hujan bantah dipulangkan PJ Gubernur Aceh, klaim kemauan sendiri. Rara Istiani Wulandari alias Mbak Rara yang mengklaim dirinya Pawang Hujan buka suara usai dipulangkan saat menggelar ritual di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Lewat Instagram miliknya, Rara menyebutkan saat itu kedatangannya ke Aceh diminta untuk menghandle tim doa dan cuaca proyek pembangunan stadion. Namun ia pun mengaku kaget dengan pernyataan PJ Gubernur Aceh, Safrizal yang menyebutkan dirinya dipulangkan. Oh ternyata kedatanganku memenuhi undangan handle tim doa kawan cuaca proyek pembangunan Stadion Harapan Bangsa bukan Heartland Pond di bawah langit Aceh itu seru ya dan ada kagetnya, sampai ada bahasa Pak Safrizal PJ Gubernur minta pawangnya dipulangkan, jelas Rara lewat Instagramnya, Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024. Rara pun menjelaskan undangannya saat itu dari tanggal 20 Agustus hingga tanggal 29 Agustus yang diminta untuk mengawal cuaca proyek pembangunan. Sebenarnya nggak perlu ada bahasa minta harus aku dipulangkan karena memang undangan yang aku terima itu durasinya dari tanggal 20 Agustus tanggal 29 Agustus buat kawal doa cuaca proyek pembangunan Stadion Harapan Bangsa bukan handle acara-acara PON, jadi berfokus ke proyeknya buat doa khusus baik jarak jauh maupun ke lokasi proyek mengingat sepanjang bulan Juli awal Agustus tahun 2024 itu cuacanya hujan sampai angin badai, terangnya. Lebih lanjut, Rara pun mengaku diundang bukan dirinya yang menawarkan diri. Mengingat ini adalah event terakhir PON yang akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi maka undangan tersebut aku mau terima dengan baik, perlu digarisbawahi aku diundang ya bukan menawarkan diri buat handle, jelasnya. Selain itu, Rara lewat unggahan lainnya Rara mengaku pulang bukan diatur oleh PJ Gubernur Aceh. Aceh bukan rumahku jadi aku pastinya akan pulang setelah pekerjaan yang dititipkan ke aku selesai. Waktu pulangnya mengikuti kemauanku bukan diatur oleh Pak Safrizal PJ Gubernur Aceh itu, aku paham Anda menegakkan syariat Islam di Aceh, tutupnya. Sebelumnya, dikabarkan Pawang Hujan Rara Istiani Wulandari alias Mbak Rara yang sempat viral tengah bekerja di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, akhirnya dipulangkan. Ritual mengusir hujan yang dilakukan Rara di Stadion Harapan Bangsa, direkam oleh seseorang pada Selasa sore tanggal 27 Agustus tahun 2024 saat mendung pekat bergelayut di langit Banda Aceh. Usai Rara melakukan ritual, tidak lama kemudian hujan deras mengguyur Banda Aceh dan Aceh Besar. Hujan deras turut disertai dengan angin kencang. Pihak kontraktor yang mendatangkan Rara akhirnya memulangkan pawang hujan tersebut melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, pada penerbangan Rabu siang, tanggal 28 Agustus tahun 2024.